yakin sebenarnya dari awal tuh Lesti itu bukan tipe lu. Jujur? Iya, dia aku dia udah ngomong sendiri, Maknya. Apa di dalam Lesti? Apa di dalam Lesti? Dede, kamu tuh sebenernya tipe kakak, tau. Dan makanya banyak fans yang ngeraguin sebenarnya. Ah, kayaknya Kak Rizky gak mungkin deh sama Lesti. Karena kan Kak Rizky dulu tipenya beda gitu dengan mantan-mantannya gitu. Jadi aku dibanding-bandingin, makanya sempat aku buat statement bahwa ya kriteria saya nggak pernah matokin fisik kriteria gitu. Maaf, tapi saya selalu bilang bahwa kenyamanan itu penting satu, karena dan nyaman itu dirasain ya, bukan dilihat. Dan gue mengucapkan makasih, gue juga dilibatkan di acara lamaran lo ini. Kita juga makasih aja. Oh, membantu kita untuk bisa memandu acara kita. Susah, dia mau nanya honor gue kan gila menurut gue. Oh, nanya doang emang gak boleh? Ya, enggak lah. Nanya doang juga, karena gue tau lu cuma nanya doang. Itu bas-bas, Feles. Tapi beneran gue kado. Jadi sampai ini nih, sampai detik ini tadi sebelum on-cam dia ngomong, udah deal kan? Apa deal apa? Udah ada ini? Enggak, dia masih nanya berapa? Enggak. Gue ini kado buat Leslar. Karena gue senang, bahagia melihat Lesti akan bahagia bersama dengan pria pilihannya. Titip Lesti. Ya. Ini saksi dari perjuangan Dede di awal 2014 ya. Titip lo, lu udah macung lo. Gue udah ngomong, itu gue jadi suka selingkuh gini-gini kata Dede. Enggak, Dede percaya, awas lo. Malah saya lebih sering diselingkuhin.